Karena memang agendanya hari ini hanya pemeriksaan bukti. Jadi memang tidak ingin datang. Iya, bukan, kan sudah ada kuasa hukumnya. Jadi memang agendanya walaupun Habib pun nanti tidak hadir pun tidak ada kewajiban beliau untuk hadir, tapi kita akan mencoba kepada klien kami Habib Ahmad Al-Habsyi untuk hadir di acara persidangan yang agendanya adalah pemeriksaan saksi dari pihak 11. Nah, tadi kenapa dianggap Ustadz nggak hadir, kenapa? Karena hari ini tuh 4 minggu yang lalu kita datang, tapi pihaknya dari Mbak Elsa, dari pihaknya Mbak Putri datangnya terlambat. Makanya agendanya ditunda sampai 4 minggu, dikirim surat. Nah, agenda berikut, agendanya hari ini hanya pembuktian, adalah biasanya pembuktian surat. Makanya kita tidak tahu kalau hari ini ada agenda pemeriksaan saksi. Makanya kita tidak memberitahu Ustadz bahwa Ustadz harus hadir. Nah, tadi ditawarkan oleh hakim, untuk hal-hal yang bisa dibantah langsung sama Ustadz, lebih baik prinsipal hadir. Makanya 2 minggu ke depan kita sebagai kuasa hukum diharapkan untuk menghadirkan Ustadz. Gitu loh.